Gak usah, biar aku aja. Biar pintu masuk menuju rumah Rajan ya. Ya, sekitar 2 meter lah. Nah, ini bulan Februari. Tanggal berapa nih? Februari 2023. Suasana di Desa Bawo Mata Duo. Ya. Ini hari Rabu kan? Rabu tanggal 8 bulan Februari 2023. Inilah suasananya saat ini. Dan hari ini wisatawan kurang ramai. Karena ini hari Rabu, bukan hari Minggu. Biasanya desa ini ramai dikunjungi kalau hari Minggu atau hari libur atau hari besar. Nah, disitulah ramai pengunjungnya. Biasanya juga ada atraksi-atraksinya seperti tari-tarian, lompat batu. Dan saat ini ada wisatawan tapi gak ramai ya. Tadi ada sempat atraksi lompat batu tapi gak sempat kurekam. Nah, ini rumah ketua adatnya atau kepala desanya lah, pemimpinnya. Ini kita boleh masuk ke dalam sini. Nanti kita masuk ke sini ya. Kita lihat dalamnya gimana. Ini meriam peninggalan penjajah dulu, peninggalan Belanda ya. Nah, yang ini dia lompat itunya, tempat untuk lompat batunya gitu. Jadi ini batu besar ini, inilah yang digunakan untuk tempat untuk melompati batu tersebut ya. Atraksinya yang dulunya ada di Uang Seribu Rupiah tahun 90-an. Kayaknya ini tingginya itu sekitar 2 meter lebih lah. Ya, sekitar 2 meter lah. Nah, jadi ini batu pijakannya nih. Jadi itunya lompatnya nanti dia lompat di batu ini dan melewati batu yang disusun ini. Ini batu loh, bukan apa ya, bukan besi, tapi ini batu. Tapi batunya itu tebal. Desa ini dulunya disebut sebagai desa megalit karena menggunakan batu sebagai bahan atau perabot rumah ya, seperti bangku. Ini kan dulunya digunakan sebagai tempat duduk raja. Iya, ini batu yang diukir. Ini bukan semen ya. Kalau kita lihat kan seperti semen. Tapi sebenarnya ini bukan semen, ini batu. Batu besi namanya. Batu besi? Ah, bayangkan coba bagaimana dulu mereka bikin batu sebesar ini ya. Rapi kan? Iya kan, rapi. Udah itu mengangkatnya lagi tuh bagaimana caranya. Bagaimana? Udah lihat? Lompat batunya. Gimana, hebat kan? Dia bisa melompat setinggi itu. Gak usah, biar aku aja. Biar aku aja ngerekam. Itu dia mau siap-siap tuh. Mau siap-siap nih. Oh. Wow. Jadi mau minum lah. Habisin aja kuahnya dulu. Iya, aku habisin aja dulu minumnya. Habis itu kita masuk ke dalam rumah adatnya, rumah raja di Desa Bawo Mata Duo. Nah, ini ya. Pintu masuk menuju rumah rajanya. Jadi kita melewati bagian bawahnya dulu. Entah, nggak tahu ini semacam topi atau apa yang digunakan, tapi kok besar ya. Bukan ini, nggak bisa ke sana. Jadi ini tempat untuk memasak ya, masak.
ini tempat duduk nih, tapi bentuknya kok kayak unik ya. Kayaknya tempat duduk untuk anak-anak ya. Nah, ini dia foto zaman dulu ini ya, waktu masih zaman penjajahan Belanda ya. Waktu masih penjajahan Belanda. Inilah rajanya yang duduk paling depan. Tahun 1909. Berarti sudah berapa tahun tuh usianya foto ini? Ini sudah sangat lama ya fotonya. Cuma satu aja.